Halo guys, nah gie apa ya, gie kan apa senangnya Kindle wis teka, terus packing juga mikir wis teka. Nah terus gie apa jenengannya ya, arep rencana gie pengennya ngeprank Kirul gie. Kan urung pernah di prank gitu. Iya, urung-urung pernah ngeprank ya gue lu jejel gue ngeprank ya. Nah, terus mbok takon ya balon nanti, balon gue si meriang ya. Balon meriang doang napa ya, semoga cepet mari ya gue lu. Nah, terus gue karena apa ya? Bingung ya harus konten apa ya gue. Mendung guys, biasa mendung juga ya gue lu. Nah, gue kebetulan gue Kirul urung teka. Nah, terus gue nyong miki karo Kindle karo Indri nyejel ge apa ya ngeprank Kirul ya gue lu. Jadi soalnya kan bocah paling melu mangat paling telat ge. Masa jam 2 mat ora kudu-kudu. Nah iya mulai anu arek lan ngomong ana. Terus kiye ceritane mengko si Indri ge kan karo Kirul ge. Nah terus mengko ceritane selingkuh karo karo kiye Kindul mengko turun-turunan nang kene. Nah mengko kepriwe gue reaksine si Kirul pokoknya tonton bain lah ya nganti rampung ya gue kayak jajel kayak pertama kali kayak ngeprank kayak jajel bok apa ya main ya gue lah soalnya apa ya kit ganu-ganu carry bain ya gue lu jadi kayak ngomong pengajaran ngomong prank jajel ya gue lu guys ya jadi pokoknya tonton baik yang ngenteni siapa si Kirul teka karo kae terus sing kamera sing siji nang nyong wis tek sembunyikna ya ki mengko nang kene engko kamera ki juga nang kono tek sembunyikna nang kamar ya. Nah wen jejel mengko ki reaksine ke priwe adegan berbahaya ki iya mengko kanca batin pokane ke priwe mengko ya enteni baen oke okay. Nah, kaya nunggu ini nganti ngantuk, kaya pokoknya asal Kirul kaya suwe banget kaya. Nah, kaya pokoknya mengko diperjelas ya, mengko kue turun nang pangkuan, mengko nyong ming kamar, mengko kue rang-rang disit, mengko kene ngerti maksudnya kaya ekspresi nih Kirul lagi. Apa teka kaya? Kayaknya kayak motor itu suaranya. Iya teka guys. Nah, kaya teka kaya kene kaya. Wis cepetan tak gunakane iki kamerane. Kuat ae di gue. Turun bae kan. Ya wis wis kan. Kayak pengen ora buku. Aduh. Nah. Oke, iki nang kene iki nang kamar iki. Wis sampai ini kayak tekan. Assalamualaikum. Salam. Ini bolong dik. Bolong dekat. Duh, jadi main temen pangku-pangkuan kayak gitu kok. Wah, terlalu kok nganu rambut sedalam muncung tau baru lah. Nah, itu apa baik. Muncung nah sedalam iki. Ketelan banget nih ngerti nih ya. Karena ketik buat ngukur nih. Jil ya? Ya, orang kayak gue. Rurungan lu ada di perintah toko mungkin dari pancen lho, ngga terkun lho, ngga cung nantuk lah ngga ngukur, berarti lho, ngga cung nantuk lho caranya orang kaya gue lah ngga kepribe, ngga cung kok, ngga terbatir ya waduh, berarti on turun-turun lah kok dina-dina beke temu kok, ngga terbatir ya, kok ya Allah, cepung bayi iya, ngono, ayar ngono posesif ya, berarti dia kena berarti dia berbarang, baik, kok kaya tonek sensitif banget ya orang kayak gue lho ya maksudnya dia petanan ya petanan tapi ya orang jenang kalau muncul lah petanan ya orang gue gimana beda jadi di kuncung kok dadak turun lah main apa kayak gue orang maksudnya bikin anu udah semangat lah orang bikin anu ke tarik karet tarik karet di banting baru wis apa orang kali kuwi lah, mereka tak kaya gimana kesu. Ya orang ya kesu, nyatanya keadaannya kayak gue sih. Orang kuwi, Rul.
Nyo kan pengen jelasin nah, aturan nu jerit nang kuncung nang tuli orang orang buang orang kapan-kapan nang pasar mau. Mati gila besi orang. Nah, lu genah ya, nggak mau nyo betah kali malam keri. Jangan nyo kan mikir ulir kan nang mau no lah, nyo orang bertindak pernah pernah. Nah, gue ya, selalu nang keri mana lebih bahaya, kan lagi gue. Pikir apa? Kau tak jawabnya lu kan lu apa karo kuan? Karo karo apa lah? Harusnya rasa lah, jadi mana lu kau tuh gue harusnya gatelan. Gatel ke prive? Nah, oh gatel ke prive? Nyata nek, kayak gue gelem. Kayak gue gelem apa? Mungkin kunjungan peku? Nah, kunjungan apa? Wah kunjungan. Diatur lah, nak kesu ya kesu. Ya iyalah, jelas lah. Mana panas lah, apa sih? Mana sih kipasan? Kipasan. Wah, tuh gue top baju tetap cucu. Wah bulu kau tuh, aduh. Ya karena nyongan itu menjeluk tulung toh. Astagfirullahaladzim, jadi wong lanang mbok ya posesif aja jadi gede. Ngapa jan ya? Orang-orang mau di ngedit toh ngono jan. Iya biasa lah. Mau ada lu ngunjuk apa kok baru mau nang kene. Udah dari ning apa-apa itu. Ya. Kare kunjuk ya iku ora kaya carane gayane. Ya lu kepriwe maksudnya. Ya wong anu kunjungan jeluk pam wong kok iku ngapa sih ora nggo temen. Ya salah nangan idiot iku. Lah lari itu kok bae sing anu kepengin dikunjungi gue mah. Lah kan brakot nanya rul pasar punya ya, doyan pasar ya, aku jadi brakot kok. Ora kaya gue maksudnya kan di gue di sini dijelasna iki gue maksudnya. Wis tak jelasna mikke wong nyong nang ngene kan anu dia kunjungan segala, tapi kan ini mengenai gizi mana kontak mating lah mau anu kalau jadi kunjungan aku mesra banget ibu gue kelami teh mesra apa terus terus bayar orang mesra murah ngerti sedulur banyak urung teka nah anak husmin kok orang kayak ini akhirnya itu jerek nah kan seluruhnya yang kayak ini kan ada di sini bu kalau di sini jarang di sini dia mau ngangkanya ya juga nggak waktu aku maksudnya di kia rampungan di sini maksudnya salah paham mungkin gue lah orang salah paham udah benar benar gue baru gue gue ya orang maksudnya salah paham ya mungkin kia miki cara jaluk apa ya kia dikunjung nah dikunjung nah lo biasanya bapak dikunjung gue rabu tembok orang lah lewat ke peng nggak ya gue mereka kena tuh orang ya orang baik lah tekanan telah atau benar iya telah jelas apa lah kan ngerti ngerti apa-apa ya, ngerti yang pentingnya kok telat iya, orang baik ya, ngomong-ngomong apa pentingan telat iya, misalnya dijelas nanti sing bener oke, nyamuk ini ngomong perkuncungnya ke dalam karbatin, dina-dina ketemu iya, nyamuk ngerti, nguncung ngerti, karbatin ngerti ya, misalnya ngerti kok tidak kesuk-kesuk ya, tapi kan caranya kan orang keturun kayak gue, nguncung lah kalau caranya nguncung ya ngadek, mbok kater nguncung, ya Allah, apa iya aku tuh nguncung kan ngadek-ngadek aku juga mau bisa dan apa turun ya kan aku sengaja lah goblok bae si watur goblok larang aja goblok lah caranya Drik larang aja guang bae Drik lah ya apa ini gue cewek ya tim maksudnya lu apa sih aja kayak gue caranya lu sengit banget maring gak gue lu mau ibaratnya teka-teka sabar-sabar ini tak titenin aja gitu lu banu lah udah salah senang ngomong bae dol kalau salah kan reka iya yang panjang senang maring pacar ya monggo di gue ngapa sih mesti apa priwe sih gini lah kak priwe ya kok priwe lah gue mau priwe lah gue maksudnya di kipain lah mau sedangkan ini kan tim dia aku syuting maning ibaratnya ngedit belum rampung kah ya orang mau syuting wis ya cakanya gue nah, orang bos orang mood apa-apa syutingnya orang mood ngapain bah udah kurang jelas apa ke prime jelas jelas banget lah harus kayak gue jelas kayak ngono ngono bukan sedang kalau dia ngono kayak gue nyetok bali ya cakai gue dulu nih malah bali ini nggak bisa deh ini nggak bisa deh Wes ganti, ambung awake kapakne. Ya mekamek kowe, ya mekamek kowe. Kambuk. Kena nek kae lah. Jan nek. Tawa duran prang ben. Syuting. Syuting.
Mangane kok asune ngebus jene ya kontak prank. Tapi motor ya gede. Eh. Kalau syuting kok kayak jam 4 ya kok mendung banget. Priwe rasane? Mangkel. Mangkel. Sumpah mangkel. Gelap banget. Gelap banget ya. Iya ya biar enggak kayak. Ya beneran sih rencana bocah telu mikir. Nyokor melu. Kan terus mikir nanyo tak telepon kan Andri gitu. Syuting iki. Lu katel cekatelan iki. Katel katel. Ya wes intinya kayaknya gue guys ya konten dia ya ngeprank Kirul gitu. Aduh. Orang ini. Ngeprank mau kejian. Ya wes gue aja gue intinya lah ya. Ngesuk ngeprank sama maning gue pokoknya di komen bahan ya. Ya wis kayak gue baik intinya tunggu film-film selanjutnya Kang Erhe.